untuk panitia tolong satu dulu. Sudah bersiap. Ayo Rogi. Ayo. Ujung ke arah gawang yang dijaga oleh Uda kali ini. Dan Uda juga menangkap sebuah bundar. Bina-bina bola saja di tengah siapa yang dibodoh di sana rekannya. Ada Cepi kali datang menyambut bola. Namun kalau bola berbeda dengan Puji masih Valero. Rupa-rupanya kali ini Puji tertangkap wasit sehingga tendangan bebas saja kali ini. Yang pertama kalinya di menit-menit pertama, di babak pertama juga. Ya, nomor 10, kendul dari jauh kita lihat. Apakah sesuai dengan kendul tendangannya, kita lihat dari jauh. Ancang-ancang 1, 2, 3. Rekannya di sana, datang menyambut sedikit bundar. Lakukan surat ke tengah, langsung menosok. Apa yang dilakukan Rian Rubar rupanya kali ini? Pembuang sedikit bundar. Ataukah memang bola sudah keluar? Sehingga mengelambatkan tendangan gawang saja kali meletakkan sudah sedikit bundar. Agung di sana akan mencoba melakukan tendangan. Kirim saja ke tengah adalah. Namun, masih kalah dalam perebutan dengan Tony di sana. Kembali. Ada Bendy datang menyambut bola kembali lagi. Wah, namun Tiji datang bola di sana. Sambut ada Peki bisa kembali. Ada press namun masih dibuang saja. Tersusun dulu pertahanan daripada RW 11 kali lemparan ke dalam nomor 25. Ataukah kembali nomor 8 akan melakukan lemparan Tony. Lakukan sudah tinggi saja dengan bola. Potong saja memang masih ada. Kembali ke tengah saja. Ada Peki datang menyambut. Namun kali ini bola datang menyapu si Filip Pinar kali ini kembali senang lagi di kanan. Masih ada Adi di sana. Kembali di bayang-bayang Utra. Masih ada. Kalah dalam keributan Adi masih kalah. Namun rupa-rupanya kali ini bola berkulit ke tengah. Ada dia di sana kembali lagi serangan. Dia hadang Mama. Kembali selek di sana. Masih selek. Kurung saja kepada Tegi di sana. Dibutuhkan membuang sebelah pinggir ke tengah saja kembali serangan lewat antara lewat tengah saja ada kendil. Kali ini kita lihat rupanya Daniel Atogan siapa di sana dari cowok kita lihat Nirjana melakukan shooting masih menyambi saja di sisi kanan daripada Rian kali ini tenaga. Agung akan melakukan tembakan kirim ke tengah Adit datang menyambut bola lari masih kalah dalam perbuatan dengan Tony pas kembali ke ada Adit tak namun kembali Bang Mono berikan pada Tony terlalu keras bola melaju ke sisi kiri tidak dapat diamankan oleh Tony lempar ke dalam saja kita lihat Dendi. Iya Dendi, seperti kali ini lakukan juga Bang Nono datang dan bola masih ada Aguah. Namun kalah dalam perebutan masih Bang Nono kini pada Peri. Satu saja kita lihat Dendi ke tengah lagi masih Dendi. Ada lagi datang menaruh serangan Soleh. Namun kalah dalam perebutan kembali dengan umpan langsung dari Peri. Namun penontonan mantan Dendi. Main kepenak pada meter sentuh dua orang kaki orang meter. Lemparan ke dalam Adit kita lihat melakukan lemparan sangat jauh menghujung besuk kawang. Ada kembali di sana masih tadi datang soleh serangan kembali soleh. Begitu lemah tendangan soleh kali ini masih makan Elga kirim ke tengah saja Elga di sana. Datang Nirjana masih melihat kembali di bayang-bayang Adit namun Maman kembali berikan lagi Agung kirim ke tengah Agung namun bola bergulir keluar ke sisi utara ke sisi timur lalu dilempar ke dalam
Gosir berikan sudah pada Nuriana, balikin lagi Gosir, masih Nuriana datang menembak bola Saleh di sana, dibawa-bawa lagi Nuriana, masih Saleh, kini masuk pras, hai. Hilang ke tengah saja, Adit di sana datang menyambut bola, Adit masih Adit di sana kembalikan Adit Puji di bayang-bayang nomor 25 kembali bangkar. Namun apa yang terjadi? Kita lihat dan hari melakukan pelanggaran kepada Puji kali ini mengibatkan tendangan bebas saja. Siapakah yang akan menjadi Alkojo? Apakah Banono? Apakah siapa kita lihat dari calon nomor 23 bikin ancang-ancang bikin di sana calon 1-2-3 langkah mundur ke belakang bikin kirim saja ke tengah bikin ada bisa dapet ambil bola masih ada di datang oleh itu namun masih kalah-kalah berputar dari kembali ke diri saya mau kesenang aku bingung kembal masih kita dibuarkan dapat dikejar kembali oleh Muriana. Dibuang saja oleh kali ini nomor 23 dari RW6 bikin sehingga bola terjadi lempar ke dalam ataukah tendangan penjuru. Ya, pertandingan sangat seru kali ini adalah babak grand final antara RW11 dan juga RW6 untuk memperebutkan piala bergilir Mirta Sirakap. Iya, kembali bola susah dicari karena orang mana JPS. Hai. Ya, masih tidak ada JPS. Mau kita nak lemparan ke dalam, kita lihat nomor 3 ada Gosir akan mencoba melakukan lemparan kirim ke tengah saja. Tidak banyak bola. Akan melakukan tendangan ya skor sudah berubah 1-0 langsung klik pada berbunyi Adit di sana lewat serangan berikan lagi pada BK masih di tangan dari Nuriana kembalikan Adit kirim ke tengah pojok ada Ferry datang dengan kendil masih kendil di sana berdekatan dengan BK langsung saja di saat buku tengah berikan lagi pada rekayu selanjutnya Bang Moro kembali langsung kalah dalam berbutan pas di sana berikan langsung ke Ferry namun masih berputar kita kutip botol satu saja kembali oleh pemain nomor 8 Bobby kali ini yang ke tengah saja kembali botol aku masih Nuriana kirim ke tengah dapat dihalau saja oleh bikin kali ini kembali Gosir melakukan serangan belakang dalam kembali tapi masih kembali apa yang terjadi ini kalian kurang lengket tanggapan dari Bobarian kali ini sedikit lagi membuat blunder langsung saja kirim ke tengah tujuan betul turun dapat dipotong kembali kali ini masih kembali dibayar-bayar Bang Mono kembalikan ada kirim ke tengah pres dipotong lagi Bono sehingga selamatlah serangannya dibayar oleh anak-anak kali ini Pujuh masih Pujuh kecil saja Pujuh dibayar-bayar oleh Bono kembalikan ke tengah masih Pujuh kalau dalam berbeda apa yang terjadi Puji kali ini setting tekernya kurang akurat sehingga diambil oleh Rashid tendangan bebas saja untuk RW11 bola ya Gendi akan mencoba melakukan tembakan siapakah yang akan dituju dan dikirim ke tengah saja ada tendang di sana namun salah pengertian kembali kendal Nuriana kali ini
Kurang aku ini tak tahu terjebak offset kali ini Wirjana nomor 9 ia letakkan sudah Kevin di sana. Siapa yang akan ditutup turun saja ke tengah? Ada datang menyambut, masih ada keras. Kalau dalam perubatan di sana masih bohong. Kembali Ferry, masih Ferry. Langsung berikan pada Adit, masih Adit. Ada bohong, satu saja bohong. Keluar lapangan kali ini. Satu bersih bohong. Bola bohong. Lemparan ke dalam Adit, kita lihat dari jauh siapakah yang akan menyambut lemparan. Kirim sudah ke tengah. Dapat ditangkap dengan bagus oleh Hirza kali ini. Jadinya aman legal oleh dicaganya. Memang tuan sudah segera tidak disana untuk siapa yang ditutup rekannya turun ke tengah saja Mirjana. Namun dipotong bikin kali ini ada Adit. Kembali pas. Namun kalah dalam perebutan. Boong kembali membuang 10 meter. Lemparan ke dalam Soleh. Berikan lagi kepada Adit. Masih Adit. Kembali ke Adit. Tahan dari Boong. Satu demi. Bersih sekali. Kembali Mirjana. Lalu serangan yang sudah turun. Masih Mirjana. Kali ini serangan masih Mirjana. Kembali sendirian Mirjana. Dipotong kembali Joklen di sana kembali. Kali ini rupa-rupanya Jepin 80 terlalu tinggi. Memberikan shooting. Masih melambung tinggi di atas Mister Kaya yang dijaga oleh Rian kali ini. Sehingga kedudukan masih 1-0. Berikan langsung ke tengah pres di sana yang dituju. Masih Boong di sana. Berikan lagi kembali di sana. Masih kembali. Namun dibayang-bayang kembali Dhani. Masih Dhani sendiri di sana. Masih Dhani. Bayang-bayang Bang Bono. Kembalikan ke tengah Masih Dhani. Namun datangnya mereka membantu di sana. Jadi berapa masih. Padahal lagi ada kesukaan di sana. Namun kalau ini Soleh begitu akurat menjaga. Saja kembali kali ini. Sehingga bilang. Anak keluar saja. Lemparan dalam atau tendangan. Kita tidak tahu dari jauh. Kita tunggu saja bola meluncur ke tengah. Berikan langsung. Namun. Wanitanya berani dari wasit. Sehingga bola. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Panggilkan atau siapa di sana kita lihat atau kan gosur yang akan melakukan lemparan nomor 7 Arif berikan saja pada gosur. Namun masih tak dapat dihidupi Arif kembali ke tengah saja Arif itu yang kembali oleh Pras sehingga bola meninggalkan lapangan Bang Mero kali ini lemparan kita berikan pada Pras itu dari Boong. Langsung sabi bersih ke tengah. Ada Soleh datang membantu kembali Mirjana. Dibayang-bayang Soleh kembali ke tengah. Ada Joong Kenil. Piskano masih Kenil. Langsung gol. Mereka tidak bisa lari. Dhani datang membantu serangan Dhani. Turun ke tengah. Namun Dhani berguling-guling atau ke. Siapa di sana kita lihat. Betul Dhani nomor 23. Kita lihat dari jauh masih terguling. Membutuhkan perawatan dari tim medis. Semoga tidak terjadi apa-apa. Masih bisa melanjutkan pertandingan. Dan masih beberapa menit bergulir kali ini. Skor sementara masih 1-0. 9 untuk RW 11. Sudah bola fairplay kembali ke tengah saja Puji. Namun dibiarkan bola fairplay kali ini lemparan ke dalam untuk area 11. Siapa akan melakukan gosur kita lihat. Gosur berikan saja pada Joko Kenil di sana. Berikan lagi pada Daniel. Masih Daniel. Apa diamankan? Kikin kembali ke tengah saja. Dan Mono kembali para Adit.
masih pada pemenuh serangan, sorry lagi, masih dari Bang Bane. Namun kembali Bane menghalau si kulit gembar sehingga dia melayang di udara kali ini, lempar ke dalam. Bane lakukan sudah adu bersama siapa yang dituju, 1-2-3 pemain mencoba menyambut si kulit gembar, kali ini berikan langsung pada Bang Maman. Begitu lemah bola bergulir sehingga begitu mudah tangkapan dari Elga kali ini, menyelamatkan Sigurit Bendar. Serangan daripada lemparan adik kali ini kirim ke tengah Elga, siapa gitu di sana, wah disedem saja kembali Saleh, namun kurang akurat. 9 daripada Saleh kali ini hanya mengakibatkan lebar ke dalam jokok ini, berikan pada Daniel di sana, masih Daniel kembali jokok, bukan langsung ke tengah, masih jokok, ada Daniel di sana, dipotong saja oleh Agung kali ini, bola keluar, lemparan ke dalam, untuk orang yang 11 kali ini, Gosir akan mencoba melakukan lemparan, dengan tingginya Gosir, bukan langsung, dapat disini kembali oleh Agung kali ini, serang lewat keras, masih Bang Maman, masih Bang Maman sendirian, berikanlah kepada sini, namun kali ini Bang Maman kurang akurat, datang membantu serang lewat bawah di sana Adit, kirim langsung, tak namun dapat dipotong oleh Bang Ferry kali ini. Buang ke tengah saja dan hari berikan lagi pada Jepi kali ini, masih Jepi dibayang-bayangi oleh Soleh, kembalikan di sana Daniel, masih Daniel lalu saja kembali Muriana, kembali gagal shootingan daripada Muriana kali ini yang telah bergeser ke sisi kiri. Serangan yang dilakukan oleh Muriana bekerja sama dengan Daniel gagal. Kembali tendangan saja pas di sana, mencoba mukul Gredon, dipotong saja oleh Gredon, masih keras di sana, namun bola dibiarkan bulu-bulu keluar. Iya, Adit kali ini kepala Gredon masih bergeletak dan membutuhkan perawatan medis. Rupanya masih bisa bangkit kembali, jadikan pertandingan di bawah pertama kali ini Gosir lakukan lemparan coba dengan Muriana di sana, datang Daniel, masih Jepi coba datang menyambut sekulit punya di sana, masih Muriana, namun dipotong Soleh saja, masih Adit kembali Soleh, kita ketik di sana masih Soleh, ada datang mengambil mereka di sana Jepi, wakil shooting langsung. Apa masih dalam perebutan di sana Muriana? Kembali lagi dipotong oleh Agung kali ini, kata serangan langsung. Kembali lagi lewat serangan, ada Muriana kembali di sana lewat. Namun masih dalam perebutan, masih Muriana kembali. Dipotong saja Joko Kendul. Kali ini, berpijak daripada Joko Kendul. Berbanyak mendapat peringatan dari wasit. Sehingga hanya melibatkan tendangan bebas saja kali ini untuk Aryaram, letakkan di sana bikin kita lihat dari jauh. Kalau bikin di tengah saja kini kepada rekannya, namun dipotong Gosir kali ini, masih Bang Maman lakukan serangan lewat sisi kiri, masih Bang Maman sendirian, bayang-bayang ada Gosir, berikan pada Puji, masih Puji, namun kalah dalam berikutan dengan Damhare, masih Damhare, coba datang mengambil bola, di sana Bumi kembali ke tengah Soleh, namun kandas di kaki Gosir juga, hehehe. Kali ini wasit pun ikut diberi umpan oleh Gosir, rupa-rupanya bola pergi kembali untuk Gosir, dia kecil saja dari berikan langsung ada Benny di sana, kita lihat dari jauh Benny lakukan coba, masih ada Gosir di sana, datang menyambut cukup benar, berikan langsung pada Muriana. Begitu dia datang kapan pada Rian, langsung mengurungkan benar ke tengah, ada Bang Maman
langsung dikontrol saja bola kembali. Bola berkelir-kelir saja masih perebutan Bang Maman dan bola kali ini. Sehingga bola keluar, lemparan ke dalam saja. Aduk kali ini akan mencoba melakukan lemparan jarak jauhnya. 1-2-3 pemain menunggu, ada ditinggi saja oleh Hendra kali ini, masih ada kembali ke Adi Hanamun, dapat dipotong Bani kali ini, berikan ke tengah, masih ada Fendi di sana, melakukan lagi Hanamun dipotong kembali oleh Bikin, ada Agung datang membuat serangan, masih salah dibayang-bayang oleh Dhani, masih Dhani dalam perebutan dengan Agung, kembali datang rekannya Gosir, ada Dhani kembali ke tengah lagi, namun Bang Nono mencoba datang menyambut, kembali masih Dhani, kirim ke tengah saja siapa yang dituju, nomor 7 rupanya, satu langsung ke tengah, tetapi terperangkap, jebakan objek dan dipasang oleh anak-anak baru pada orang-orang kali ini Mariana sehingga hanya mengajibatkan tendangan tiba saja dibalik dari calon-calon tendangan tiba turun ke tengah saja bikin ada nanti kendali masih terbaru turun saja ke tengah coba menangkap cukup biar coba di sana masih Mariana menerikan ke tengah Dhani masih dah kenalun begitu cekir dari Bani keras penyegangan Bani pada Bani gagal kembali dan lemparan ke dalam Agung masih Agung di sana keras berikan lagi dari Bani Laman kembali keras dipotong Bani kali ini begitu akurat Bani menyapu sekelip bundar amanlah gawanya dijaga oleh gagal ini Agung pelan caca dan belakang siapa yang ada tujuh rekannya di sana Bang Maman dapat diambil Boot Rahmanun kali ini dorongan Boot mengakibatkan tendangan bebas saja Boot yang dipersiapkan Karcis Sivir di tahun nomor selepas pertandingan babak pertama kali ini nanti akan diundi siapa tahu akan mendapatkan berbagai macam bonus dari panitia. Oh tendangan Pak Ajit akan mencoba dari langsung ke tengah sampai tujuh di sana ada keras kali ini keras kurang akurat mendapat 10 bundar sehingga bola meninggalkan lapangan saja tendangan kanan kali ini mungkin kami coba melakukan tendangan suara kandung di bersama kita lihat nomor pacar andalan daripada Hario 11 kali ini Dendi lakukan juga kirim ke tengah mereka jangan dituju namun datang menarik soleh kembali ke tengah ada Maman datang menarik Maman masih Maman sendirian berikan nasib pada Brasa amin lalu dekat kepada AFK kali ini sehingga bola begitu mudah diamankan oleh penjaga kawan Ensan nah kali ini kita lihat pulang-pulang sebelum pindah Eka dari jauh 1-2-3 pemain datang menyambut siapa yang akan menyambut bersama kami gak ada kami masih dalam berbuat panduan kali reaktif lemparan ke dalam throw-in saja berikan Gosir pada jokan di sana langsung shooting berikan pada Dhani masih Dhani apa yang dimimpikan oleh Dhani malam tadi sehingga begitu mudah peluang tidak dapat diciptakan menjadi gol kali ini Dhani melakukan serangan sendirian Maman masih lewat LN6 masih ada Maman di sana kembali ke Maman ke tengah saja Soleh langsung serang Jepri masih Jepri sebentar dari Jepri kembali langsung kecil saja Bikin masih Bang Mono naikkan ke tengah Soleh langsung turun Bikin ada Prasah Maman kali ini akurasi kontrol dari Pras kurang akurat lemparan ke dalam Dendi lakukan juga kirim ke tengah siapa yang tujuh rekannya namun datang Bang Pandu nomor 7 disana kita lihat dari Ucau Arif namun keluar saja bola Soleh kali ini
Coba mobil lebaran sana, kiri tengah sana ada. Masih ada. Sopir ke tengah saja capek. Pelan saja. Bola masih bisa diselamatkan. Kembali ke menit-menit kalah. Selesai. Rupa-rupanya. Salah komunikasi penjaga kawan. Dan juga center back kali ini. Tendangan penjuru yang terbawa kali ini. Di sudut timur. Kawan-kawan dijaga oleh. Mereka kali diletakkan sudah bersama Maman. Tahu ke tengah Maman. Panjatan cair bisa menambahkan kegigitan kali ini di menit-menit akhir babak pertama. Skor berubah 1-0. Ya, kita lihat kalian sangat cantik berawal dari penalti kick yang dilakukan oleh Bang Maman. Sembilan belas dan dapat dihitung oleh Agung kali ini. Gol 1-1 untuk Arema. Bagi Wasir dan juga Tendi hancur kemauan tendangan Wasir dan kepala saja Rian Kalimantan. Begitu mudah Rian menangkap sebelum bundar sehingga menang kawannya dari kebobolannya kedua kali. Tenang-tenang Rian turun ke tengah sana. Ada siapa di sana? Ada Buji burung kabur Buji kurang akurat Buji. Masih berterang terok di sana. Bantuan bola apakah tendang bebas penjaga. Rukit kali ini kita lihat dari jauh. Rupa-rupanya Bang Josur kali ini akan melakukan rukit. Tendangan bebas lagi sudah turun ke tengah. Masih ada Afari datang memotong kembali ke tengah saja. Menamun bola begitu cepat meninggalkan lapangan sehingga hanya meninggalkan tendangan kawan saja kali durian. Otaknya sudah sebelum bundar kita akan mencoba melakukan tendangan turun saja ke tengah tim. Siapa yang disini tendangan masih di batang aja ini dan gosur kali ini lontar ke dalam untuk harga 6 lagu konsol kembali kini bertengah masih Buji bersendiri untuk Buji kini berdiri Bang Mono. Ada Bang Mono di sana terlalu lebar. Bang Mono mengarah bola kepada Buji sehingga bola keluar saja lemparan ke dalam untuk area 11. Bendi kali ini sendirian Bendi langsung ke tengah saja Bendi. Ada Nirjana dengan Alif di sana kembali masih berputar Nirjana. Kita sengaja ada Daniel di sana. Namun datang memajar rekannya kembali Jepri. Masih dalam perhubungan di sana. Hai. Terlalu lir masih tampakkah handbolkah atau apakah kita lihat dari jauh. Baru pajak pelanggaran untuk RR 11 kali ini. Joko kendulakah ataukah Bang Gosir kita lihat dari jauh. 1-2-3 pagar hirian dibentuk oleh RR 6 kali ini untuk menghambat laju bola yang akan dikirim oleh Joko Kendil kali ini. Melihat satu dua cross bersama rekannya Bang Mono. Ada juga Adit mencoba menutup pagar hidup di sana. Iya 1-2-3 langsung jadi ke tengah. Menghutang di sudut kiri baru-baru kawan yang dijaga oleh Rian sehingga merupakan sekali menjadi 2-1 skor
2-1. Skor 2-1 untuk unggulan daripada RW. 11 kali emang di menit-menit akhir babak pertama. Kita lihat akurasi tembakan bebas kali ini Togo Kendul. Menghujam ke sudut kiri. Penjaga Rian kembali serangan oleh Maman. Masih Maman pelasakan ditotong lagi balik. Langsung kini ke tengah sore. Togo serangan menang. Masih kalah dalam perebutan. Apa yang terjadi? Kita lihat dari jauh. Sang penjaga gawang dapatkan gol dari pas kali ini. Sehingga hanya tendangan bebas saja. Kecil saja letakkan sudah sedikit benar Ega di sana. Kita lihat dari jauh tendangan ini. Kirim ke tengah. Selesai. Iya. Babak pertama telah usai. Skor sementara 2-1 keunggulan untuk RW11. Ya, segera kumpulkan tiketnya. Baru pulang.